Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo kawan-kawan semuanya ya. Ini ada kesempatan kita mencoba speaker hooper ya, full hooper ini ya, untuk sub pakai hooper, middle atasnya pakai hooper, untuk monitornya juga menggunakan hooper ya. Ini subnya 18 in SRP 118 SE. Yang atasnya ini hooper HA400 kawan ya. Untuk monitornya ini menggunakan hooper HA350 12 in. Nih, yang ini. Untuk mixernya ya, kita menggunakan GT-Lab G16. Manajemennya kita menggunakan Asle ya. Ini perpaduan beberapa merek ya, tiga merek ya, Asle, RDW, dan Hooper ini kawan ya. Kita coba ya, ini kita cek menggunakan musik aja. Tadi sudah kita setting ya, kita tinggal dengerin aja. Ini ya, oke. Kita coba ya kan ya. Oke bang, bang. Masuk bang. Hooper ya untuk speakernya ya. Monitornya juga hooper. Jadi pesanan Bang Roland ya, langganan kita dari Kaimana. Kita kirim lagi ke Kaimana ini. Thank you.
itu tadi ya, kita tes menggunakan musik. Coba kita cek untuk mikrofon ya, kita gunakan mikrofon, kita coba juga. Kita coba untuk mikrofon ya, kita gunakan mikrofon ini. Cek low test 1-2, cek 1-2-3 suara dicoba, cek halo, tes 1-2, cek suara dicoba, tes 1, cek low, cek tes 2, cek 1-2 dicoba, cek halo, tes 1-2, di channel 2, cek halo, tes kita coba. Signal testing. Ya, untuk mikrofon juga mantap ya. Perpaduan produk dari RDW GT Lab dengan manajemennya tadi asli DSP4.8 ya. Kita gunakan speakernya full hooper nih. Ternyata suaranya waduh mempesona ya. Oh tenan katanya. Mantap sekali kawan ya, paket dari Hooper dan RDW ini ya. Oke, gitu dulu ya teman-teman perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman ya yang baru saja kenal dan menonton, silakan untuk like, komen, dan subscribe. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Tonton juga video-video kami lainnya di Laris Audio Channel. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.